negara yang berwibawa, doktor yang pengalaman, guru yang profesional, jutawan yang berkemahuan, ahli agama yang berpengetahuan dengan pakar dan lulus. Sebab pemimpin negara yang berwibawa kerana negara tidak akan membangun kalau tidak ada pemimpin. Doktor yang berpengalaman untuk merawat bangsa dan sebagai sebarang kenderaan. Guru yang profesional sebab semua ibu pengetahuan. Tawan yang terpamai untuk memberi wang penguasa kepada keluarga bangsa yang sampai di sini. Senyap. Ahli agama yang berpengetahuan untuk kerana sekarang kan ahli agama seperti berkurangan. Pakar psikologi untuk membantu atau merawat penyakit pesakit daripada mangsa daripada terkena mental. Okey, tu je.